Shalom, seluruh jemaat GMI Jakarta Pusat, salam gemas. Puji Tuhan, kita sudah memasuki pembacaan dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim berkisah tentang masa setelah suku-suku Israel mulai mendiami tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka bersatu sebagai bangsa di bawah seorang raja. Pada zaman ini, Tuhan Allah memilih para pemimpin khusus yang disebut hakim-hakim untuk memimpin suku-suku Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Siapakah hakim-hakim Israel itu? Dan bagaimana Tuhan memakai mereka? Mari bacalah kitab Hakim-Hakim untuk menemukan jawabannya. Salam gemas.